Ada yang melakukan jurusan. Konsentrasi. Satu lapan kita lihat saudara-saudara Harif Anwar, Maishal Yusuf Kumar Bekas, satu nomor satu tempat ada Aidil Arfan Ghazali, pemain dari Rasul yang sakit sudah satu satu lapan Maishal kita saksikan juga ada Haram Harun kemudian Tio. Sementara juga ada Saputra Uyung sudah-sudah. Liga pembalap dari Kasabu yang saat ini berlangsung di saudara juga yang kita saksikan juga ada nota tanggul di situ ada Queen Gehat pembalap dari Pro Seven. Tampak menang pembalap nomor standar 74 ini Aidil Arfan Ghazali disusul kemudian oleh Harun Anwar dari Bukit Indah. Malam mau ketemu tuh. Balap kedepan dari Ramule Racing Team Aidil Arfan Ghazali. Semakin nyata terlihat kita saksikan pembalap dari Ramule Racing Team ini. Sementara dengan dia Hamil Anwar dan juga posisi kedua Haram dari Pinaku RCG posisi keempat dari tempat dia adalah Wendy Gerhardt dari Pro 7 MS. Sementara kita saksikan Di Kikade saat ini berebut posisi dengan Wendy Gerhardt berhasil kita saksikan Di Kikade pembalap dari Gasing Putri Duyaka saat ini mengambil posisi daripada Wendy Gerhardt tentunya juga haran dari Pinaku saat ini sudah mulai mendapatkan ancaman daripada Piki Kaji sudah mulai menampakkan sudah kembali mendapatkan penampilan terbaiknya kali ini di babak final yang mana masalah satu putaran penentuan kali ini masih tetap saja Edu Anwar dan di susul Dari Gasing, dia juara semakin penting.
Juga nampaknya akan mencoba untuk bisa naik ke peringga, masih di fase air, bendera pizza akan dikibarkan. Ini dia, di ujung pas, Aidil Arfan Ghazali Wadule. Posisi kedua, Thomas Arsano. Juga ada Vicky Kajet dari Kepas Yehuyaka. Baik, saudara-saudara sekalian, para penonton,